Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng nih malam-malam. Tadi dapat tempat bekas langsung dijadiin tempat buat pembibitan ya. Yang pertama tadi saya udah bolongin nih beberapa titik ya. Udah beberapa titik saya bolongin. Ini bolongin manual aja dengan paku dipanasin ya. Beberapa titik saya bolongin. Itu pertama saya kasih arang dasar tadi, mungkin sekitar segini arang dasarnya dulu ya, ya secukupnya aja arang dasarnya. Lalu saya kasih beberapa bibit ya, bibit kangkung di sini. Kangkung saya kasih tadi, saya taburkan aja di lapisan awal. Lalu saya terakhir dengan arang sekam lagi di atas ini. Kira-kira udah setinggi ini sobat. Kira-kira setinggi ini. Selanjutnya saya akan coba siram ya. Saya akan siram biar lebih lembab lagi ya. Oke, saya akan siram ya. Siram supaya lembab lagi. Oke, seperti ini. Cukupnya aja kira-kira sampai lembab ya. Sampai lembab. Tunggu ya, kita lihat nanti beberapa hari kemudian seperti apa ya. Sudah cukup. Setelah itu setelah itu kita tutup dengan plastik hitam ya. Dengan plastik hitam. Jangan lupa dikasih napas dikit lah ya. Ya. Ini buat mempercepat proses pembibitannya ya. Sebelumnya saya lupa nih harus dikasih penahan dulu supaya nggak terlalu menekan ya. Sebentar ya. Oke, saya nemu apa nih, pas mainan yang penting supaya dia nggak terlalu nempel ya, supaya dia nggak terlalu nempel, jadi kita tahan aja gimana aja boleh mungkin dia nggak terlalu nempel ya. Oke, setelah itu kita tutup seperti ini aja ya. Nah, seperti ini besok. Oke, kita tunggu beberapa hari, kita lihat aja sob ya. Terima kasih.